Di video ini saya akan membahas sebuah speaker Bluetooth dari Hanner. Ini adalah Hanner Swan. Bentuknya seperti ini. Seperti angsa ya. Kita lihat dulu boxnya. Untuk lihat spesifikasinya. Oke, di sini ada dilengkapi dengan baterai 700 mAh, kemudian powernya 1,8 watt dengan waktu putar hingga 4 jam. Frekuensinya 65 Hz sampai dengan 20 kHz. Kemudian jangkauannya hingga 10 meter. Ini ada Soyink, kemudian vimal.com. Ini ada serial number. Di sebelah sini ada fitur-fiturnya dalam bahasa Cina. Sebagai informasi, ini saya dapatkan dari JDID dari akunnya Joybuy. Jadi dikirim langsung dari Cina atau Hong Kong, saya kurang tahu. Di sini ada logo Huawei. Kita tahu Honor itu anak perusahaannya Huawei. Di dalamnya kita hanya mendapatkan seperti ini. Ada kabel micro USB untuk charging. Kemudian ini busa untuk pengaman. Bahannya bertekstur busa tapi sepertinya dari plastik. Kemudian ini ada petunjuknya dalam bahasa Cina semua. Oke, langsung saja kita lihat speakernya. Jadi dia ada dua versi warna ya. Yang pertama warna gold atau emas seperti ini, dan yang kedua warna putih. Materialnya ini terbuat dari sepertinya aluminium, cukup keras, dan kombinasi plastik. Di sebelah atas ini ada beberapa sensor sentuh, ada Bluetooth, sensor untuk aktivasi Bluetooth dan connect ke gadget. Kemudian di sini ada next dan brief. Kemudian di atas dan bawah ada tombol untuk, bukan tombol, maksudnya sensor sentuh untuk menurunkan dan menaikkan volume. Di sebelah bawah ada tombol power di sini. Kita lihat ada info voltasenya 5 volt 1 ampere, kemudian ada serial number sepertinya. Dan di belakang sini ada port micro USB untuk charging, dilengkapi dengan lampu indikator. Untuk harganya ini saya dapatkan dengan bandrol sekitar 76.000 kalau nggak salah, kemudian ada biaya kirim sebesar 45.000. Jadi gambarnya sekitar 120.000. Kualitas suaranya menurut saya ini lumayan oke, treble-nya bagus, untuk bass-nya ada tapi ya tidak terlalu kuat. Kualitas suaranya bisa Anda lihat di video berikut ini. Oke, mungkin itu saja sedikit review saya untuk Hanner Swan Bluetooth Speaker. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.